Ketua KPU RI Hasyim Asyari marah kepada anggotanya usai mempertanyakan data hasil pemilu 2024 yang tidak diunggah ke Sirekap. Meski demikian, KPU memastikan rekapitulasi suara di tingkat nasional dapat dilakukan tepat waktu. Kericuhan masih mewarnai proses rekapitulasi suara pemilu 2024 di sejumlah daerah. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, rapat pleno terbuka penghitungan hasil perolehan suara pemilu 2024 tingkat KPU Provinsi NTB Minggu malam ricuh. Salah satu saksi Dewan Perwakilan Daerah mengamuk usai menuntut penjelasan ke Bawaslu NTB terkait C hasil yang ditip X atau dihapus di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Proses rekapitulasi suara DPR RI di Kota Ternate, Maluku Utara juga ricuh pada Senin siang. Kericuhan terjadi antara KPU dan Bawaslu Maluku Utara karena perselisihan angka perolehan suara partai. Sementara itu di Jakarta, Ketua KPU RI Hasyim Asyari tidak bisa menyembunyikan kemarahan kepada anggotanya dalam rapat pleno penetapan hasil penghitungan suara nasional. Hasyim menemukan data hasil pemilu 2024 di beberapa wilayah Sumatera Selatan tidak diunggah ke Sirekap dan meminta segera memperbaikinya. Tolong dijelaskan Mas, di mana-mana diunggah loh untuk memeriksa begini-begini ini. Siap Ketua, kami segera cek ini. Kami juga kemarin semua sudah diperintahkan untuk diunggah setelah selesai hasil pleno di tingkat ini kan kecamatan ini. Kecamatan, kabupaten, kota dan terutama provinsi. Cek Banyuasinnya diunggah apa enggak di Kabupaten Banyuasin? Bukan itu kecamatan. Kabupatennya. Banyuasin. Nah, coba dicek ke bawah, paling bawah, terus kabupatennya juga nggak diunggah. Kalau kayak gini mempersulit kita semua nih, itu ya ini. Untuk cross check. Dengan segala permasalahannya, KPU tetap optimis rekapitulasi suara di tingkat nasional akan rampung pada tanggal 20 Maret 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan. KPU menyatakan bahwa rekapitulasi berjenjang terus dilakukan dan pengesahan suara provinsi di tingkat nasional terus berlangsung. Kalau dilihat optimis atau tidak, kalau lihat proses yang berlangsung di tingkat provinsi ya, yang sekarang ini berlangsung, relatif update-annya relatif sudah mulai satu persatu selesai. Dan kalau lihat datanya dan kemudian track selama proses rekap yang berlangsung secara terbuka dengan data-data yang kemudian kita bisa periksa secara bersama-sama, kami tentu saja optimis untuk tanggal 20 Maret mendatang itu akan melakukan penetapan secara nasional pemilu 2024. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2024, tenggat waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah 2 Maret untuk tingkat kecamatan, 5 Maret untuk kabupaten kota, dan 10 Maret untuk provinsi. KPU RI meminta kepada KPU di daerah agar hasil rekapitulasi suara berjenjang diunggah di laman dan media sosial jajaran KPU yang melaksanakan rekapitulasi, hingga masyarakat bisa memantau proses rekapitulasi suara yang telah selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.